Tengok eh. Sini, kita nak buka tayar tau. Letak macam gini. Jangan kau jack dulu. Jangan jack dulu kereta. Faham? Kau jack nanti dengan kongkong pusing. Faham? Okey. Tolak macam gini kaki. Gini. Tunjuk je. Ha. Tengok. Aku siap tak lebih-lebih. Ha. Ha, maksudnya cara nak membuka dia tu. Faham? Lepas tu, dia dah macam gini. Ha, jangan kau buka habis pula. Ha, biarkan dulu. Dekat sini. Ha. Barulah jack. Faham tak? Okey, dia sekali. Sekejap. Abang ketatkan. Macam mana abang ketatkan? Okey, sekejap. Eh, hey, payah benar beg aku ni. Tergantung. Ha, dah. Okey, dah. Ha, dah pasang sendiri. Macam mana? Abang ajar tu macam mana hari, hari tu. Eh. Ha. Ha. Lepas tu. Dah berpusing. Eh, eh. Eh, kau pusing macam gitu. Sampai maghrib besok pun tak boleh pusing. Anu pijak kan? Macam mana abang pijak tadi tu? Ha. La ilaha illallah. Eh. Eh, pijak macam ni tak boleh. Kau pijak kat sini, patah lah skru tu. Pijak kat sini lah. Kan abang dah ajar tadi. Kan kau kena letak kat situ tu sekarang. Boleh kat sekali. Haji bukan main tak senonoh lagi. Ha? Ha. Dah kau alih pula skru tu. Tadi skru atas ni. Sini abang dah siap bagi kelu betul macam. Aku dah mula le. Hei. Dah. Dia buka, buka. Tadi tu kau ketatkan. Makin ketat, makin ke dalam skru tu. Eh, lama-lama hancur skru tu kau buat. Dah ni. Sikit. Nak ajar kau skru pun 5 tahun. La ilaha illallah. Sampai terpelanting aku macam ni. Ha? Kenapa kau tak terpelanting ke kita sekali? Hai. Kau tak payah lah macam itu buatnya. Hai, budak-budak. Budak-budak ada. Dah longgar dah tu. Ha? Ha? Dah tak payah buka habis. Tak payah. Dah ketatkan balik. Abang ni tunjuk contoh nak buka aje. Baru nak buka tayar 5 jam. Kalau kalau nak ganti entah berapa katnya. Macam orang bohol katnya lamanya. Dah ketatkan macam mana? Dah.